orang Islam diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan keluarganya. Ketika dia bekerja, mulai pagi sampai larut malam, dan lelah dalam mencari rezeki yang halal, menghindari rezeki yang haram, maka tidurnya pun mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man bata kalan li talabi halalin, bata maghfuran lahu." Orang yang tidur lelap karena lelah mencari rezeki yang halal, maka tidurnya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, marilah kita bekerja keras, diniatin semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk keluarganya dengan cara yang benar, dengan tata cara transaksi yang sesuai dengan tuntunan Allah, baik berupa Al-Quran atau berupa hadis yang secara teknis diterangkan dalam kitab-kitab fikih.